Nah, kenapa ke alam lagi? Karena seru dan saya suka banget, saya pecinta alam banget gitu kan. Karena di alam itu kita bisa menghirup udara segar, udaranya bagus gitu kan, karena banyak oksigennya, jadi si karbon dioksidanya itu dikit dikarenakan jarang ada polusi, nggak kayak di jalan raya guys gitu. Nah, ini jalannya berkelok-kelok ya. Kalau ke arah di sini Dago, ke arah Punjut, langsung ke arah Lembang itu jalannya itu banyak rintangan guys, kayak hidupku gitu. Gitu guys. Nah, pokoknya ikutin aja ya, keep stay tune dan sampai nanti di TKP. Oke, let's go. Guys, kita baru sampai di Cikole Jayagiri ya. Oke. Nanti kita mau ke sana. Untuk parkir kita bisa di sini ya motor ya. Oke. Jadi bisa di sini. Ayo, ini motor di motor. Kita sambil jalan-jalan aja ya, menikmati panorama Cikole Jayagiri. Oke. Ih. Sajongan. Ini keren, Neng. Neng, buat ini bagusnya, buat ini bagusnya. Nah, ini gulayan, cuma saya takut naiknya ya. Takut jatuh. Oh. Ini kayak kalau di ini film Tarzan ya, jadi awu-awu gitu kan. Dan di Cikole ini suasana alamnya banyak pohon apa ya ini? Ini pohon apa sih ini? Ini pohon apa? Banyak pohon pinus ya, nih pinus-pinus kan. Di sini cuacanya sangat adem banget, enak banget ya. Adem banget. Oh, kalau ke bawah. Dan kalau buat yang mau pacaran ke sini rekomend banget ya. Enak. Buat ini kebanyakan buat prawedding dan foto-foto biasalah ya. Oh, itu jembatan. Ini masih luas ya, guys. Oh, gunung kelihatan kan? Oke, guys.
sekarang kita mau ke arah sana, jembatan ya. Oh. Kalau ke arah sana lihat jalan sih. Oke guys, nah, set. Ini suara kereta api ya. Kan sekarang hari Minggu, kebetulan banyak orang-orang juga ya, ramai gitu. Tapi di sini banyak anak-anak ya sama ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa lah. Perjalanan dari Dago ya, dari Dago sampai sini 40 menitan, ini juga tidak terlalu banget ya. Ini mah pohon bambu ya, tangkal awi. Jadi sedikit. Udaranya tersaring gitu. Enak banget. Di sini saya tadi belum pergi-pergi, mager gitu. Oke guys. Yaudah teman. Di sana sudah bosan. Sekarang kita mau ke bawah ya. Oke. Ikutin terus. Ini sangat apa, sejuk banget ya, dingin banget, adem. Tuh banyak yang pacaran ya, keren banget. Kita sekarang mau ke sana. Oke. Kalau masa kecil kurang bahagia bisa di sini ya. Mana tuh? Kita tes dulu ya. Hey, boleh. Neng, ngomong-ngomong itu kayak kunci ya? Bentuknya. Punten. Mau jatuh neng. Ayo, itu mirip apa? Ya, kayak apa miripnya ya? Gak tahu kayak apa tuh miripnya ya.
tahu kan dia. Bisa enggak? Oke. Neng. Turun bangun cepat, Neng. Neng. Oh, jatuh. Kita sesi terakhir ya. Kita udah keliling-keliling sana. Ke playground, ke jembatan, foto-foto di sana. Sekarang kita mau ke arah sana sambil pulang ya. Nah, pokoknya di sini enjoy. Kita mau sambil pulang tapi ke arah sana ya, lihat dulu outbound. Oke, ini aja. Pak, bentar, ke outbound yang biasa. Ayo motor ya, Kak. Kita mau ke outbound nih sebentar ya. Sambil pulang. Oke. Kemana? Hah? Ini udaranya nih. Ini tuh. Keren kan? Sampai di outbound. Jadi parkirnya di sini ya. Bukan.